Halo teman-teman, berjumpa -teman. lagi di tutorial Paint ya. Bagi yang baru menyimak, silakan uh, lihat video-video sebelumnya ya, supaya uh, kamu bisa lebih paham lagi ya dari dasar gitu. Oke, ya di video kali ini kita akan coba tool ya ini namanya brushes ya brush tar. Nah ini dia, es kecoret ini brush ya ini ada macam-macam ya brush ada brush ini biasa ya brush kemudian kaligrafi brush satu di sini lalu kaligrafi brush 2 lalu di sini sorry pencet kemudian airbrush ya lalu oil brush kemudian crayon lalu marker ada lagi natural pensil, satu lagi di sini watercolor, ya. Nah ini pasti fungsinya beda-beda, ya. Kita akan coba satu-satu mulai dari ini brush biasa, ya ini brush, gitu. Kuas, ya. Saya coba di sini uh, dengan belum mengubah ketebalan dan belum mengubah warna, ya. Nah ini akan uh, lumayan sulit kalau pakai mouse, ya. Jadi saya gunakan di sini pen, ya pentablet ya. Nah, kita coba aja dulu lah langsung ya. Oke, saya coba di sini. Nah, oke ya begini ya. Nah, ini beras biasa ya. Kemudian ini ketebalannya bisa diatur ya. Sekalian dengan warna aja ya. Misalkan biru lah. Nah, seperti ini. Ya, lebih tebal ya. Jadi beras ini lebih sama eh, ya. Kita gunakan kuas gitu ya, kuas. Nah, oke ya, Misalnya mau bikin awan gitu ya. Nah, ya lebih ke ini bisa buat gambar apa, eh, doodle gitu ya. Ini bagus nih, kalau buat gambar doodle. Ya, nah, ini misalnya, eh, stickman ya. Lagi ya, lagi lari itu aja lah ya. Oke, okay. kemudian uh, ini untuk brush biasa ya. Lalu kita akan coba lagi ya. Saya buat yang baru ya. Kemudian kita akan coba yang ini, kaligrafi brush ya. Kaligrafi ini untuk menulis, jadi seperti... Uh, apa spidol dipotong cutter gitu ya kita coba aja lah langsung ya ini warna merah misalnya seperti ini bentuknya kalau kita garis biasa seperti ini nggak, nggak terlalu kelihatan tapi kalau misalnya kita buat gelombang nah dia kelihatan begini jadi uh, tipis tebal tipis tebal gitu ya ya nah, saya coba gelombang Ups. So, ya. Yeah. Kemudian kalau untuk kaligrafi itu menulis, berarti saya coba nulis ya, misalnya. Coba tulis. <laughs> Sip lah. <laughs> Oke, okay, eh uh, lalu kemudian saya buat lagi baru ah ini gambar coret-coret doang coba yang ini yang kedua ya kaligrafi brush 2 ini apa bedanya kita coba Tadi merah udah ya oranye aja lah nah, kita coba misalnya di sini huruf A A B oh jadi dia lebih tebal kalau yang kedua itu C nah. D nah, Bagus juga ya E F F gimana nih Gini aja lah G G <laughs> nya gagal H I malah kayak T. Nah Dan seterusnya ya Ini jadi kaligrafi ini untuk menulis ya Lalu kalau kemudian Kaligrafi bisa buat nulis Arab juga ya Misalnya nulis Ini Nah, nah ini bagus Bagus ya, oke. Okay. Nah, itu untuk eh, kaligrafi pen yang kedua, eh, kaligrafi brush. Kemudian, saya coba lagi. Ini kita coba-coba aja ya. Ini namanya airbrush. Nah, ini pernah saya pakai di video ketika membuat snowman. Ya, nah, saya coba waktu itu bikin apa eh, salju gitu, seperti salju turun gitu ya nah kita coba misalnya uh, si warna aja biru gini ya lalu kita pakai di sini uh, airbrush ya warnanya putih kalau saya ju ya nah ini juga ketebalannya bisa diatur ya contoh saya yang paling atas dulu ini cuma begini ya jadi seperti apa ya uh, semprotan ya Pilok gitu ya kemudian bisa lagi seperti ini nah, ini lebih tebal ya lebih tebal lagi tapi ketika begini nah ketika kita sempat pertama di sini dia itu tebal tapi ketika kita geser dia lebih makin tipis ke kanan tuh jadi kalau untuk pakai untuk memakai ini kita harus menyesuaikan juga cara menekan tombol kita begitu tekan geser ini bisa rata tuh itu ya nah gini bisa rata ya tapi malah seperti kapur kalau kelihatannya Nah, stickman lagi ya ini untuk airbrush ya. Misalnya kasih warna yang lain, misalnya merah dan putih dan merah di sini bagus enggak? Oh. Kalau kita mau bikin apa bikin aja lah pokoknya. Hits. Ya nggak tahu bikin apa. Uh, kemudian kalau kemarin itu saya coba bikin salju itu pakai yang gede, gitu ya. Jadi uh, seperti begini. Es warna merah lagi. Yang nah, ini. Nah begini. Kalau salju itu waktu itu saya cuma bikin gini-gini doang. Ah, gini jadi dia bisa diatur tergantung kita tekan kemudian kita e, bagaimana cara kita dragnya gitu ya ya ini untuk e, untuk airbrush ya saya buat lagi yang baru ya don't save kita terus coba satu-satu ini apa nih brush ya oil itu e, seperti apa ya minyak ya kita lihat hasilnya bagaimana nah begini ya jadi dia tipis ke tebal gitu ya makin sini makin tebal ketika saya tekan begini dia tipis tapi ketika udah mau lebih ke kanan itu dia lebih tebal gitu ya nah begini oke okay, itu oil ya sama ya untuk ketebalannya nanti di tutorial berikutnya nanti kita akan coba terus ya satu-satu Lalu kemudian saya percepat ini krayon oh jelas kalau krayon ya Be apa namanya lebih lebih bebas lagi bukan lebih bebas lagi sih sebenarnya ya kita bikin seperti krayon aja gitu misalnya uh, Nah gini ini dia uh, mewarnai gitu ya. Tuh. Ya. Ini krayon, nggak tahu bikin apa nih. Bisa bikin matahari. ah matahari kasih campuran misalnya di sini. Oke, kemudian matahari ini kecil gini. Standar sekali ya. Nah, gini aja lah. Ya ini lebih krayon ya namanya krayon ya krayon gitu. Oke kelihatan seperti krayon asli ya. Oke kita percepat lagi kemudian di apa lagi ini marker. Nah, marker ini lebih ke seperti spidol gitu ya. Marker spidol whiteboard gitu ya. Nah, misalnya nulis satu tambah satu nah, s ini bisa buat nulis nih enak nih misalnya ya nulis misalnya pain. Nah kita lihat di sini eh, batas di sini itu eh, kalau marker satu dengan marker lain itu kelihatan di sini ya. Saya coret misalnya begini satu kemudian di sini kalau ada eh, apa namanya perpotongan itu kelihatan warnanya tuh ya. Nah itu marker. Lanjut lagi Apa nih? Pensil, oh natural pensil Natural pensil gak tahu apa ini Coba kita cek Garis Oh ya, ini lebih tipis dia Kayak areng gitu ya Ini Oke okay lah, ini ya Jadi dia seperti pensil tapi dia lebih Uh, apa ya kayak putus-putus gitu oke okay lah beginilah nah lanjut ya kemudian ini kita cuman sampel-sampel aja satu-satu satu lagi di sini watercolor ya watercolor berarti pensil warna ya berarti kita bisa buat juga di sini ya gambar seperti pensil warna lah hanya bikin perahu enak lah melukis pen itu bebas sebetulnya ya namanya pen ya pen gitu tidak seperti aplikasi lain gitu ya pen ya lebih lebih apa ya lebih fleksibel lah lebih bebas gitu cuman ya hasilnya ya seperti inilah begitu tapi enak lah untuk latihan-latihan uh, mouse gitu ini enak kalau pakai pen ini, wes ini bocor nih, masih pakai natural pensil, warnanya hitam. Oh gini, oh ini sorry bukan natural pensil ini watercolor ya, ini kalau mau diwarnai kalau kalau water Ya seperti ini begini, agak sulit kalau pakai mouse. Saya nggak pakai mouse ini. Ya lah modal pen tablet murahan bisa gambar-gambar gini kan asik ya. Dan misalnya bikin di sini lautnya, itu ya. Wah perahunya. begini. Nah Oke. Okay. Masih ada lagi ya tadi ya? Eh, lanjut. Lanjut di sini satu lagi eh sudah, sudah habis. Ya, jadi begitu ya pengenalan-pengenalan untuk brush ini banyak ya. Untuk brush ini memang sulit kalau pakai pakai mouse biasa itu agak agak sulit ya. Tapi kalau dilatih juga bisa. Nih, ini saya pakai mouse biasa nih misalnya bikin seperti ini ya bisa-bisa aja ini enak tuh hasilnya bebas lah gitu ya maksudnya bebas tuh ya dia uh, fleksibel gitu Oke okay, guys jadi begitu aja ya tutorialnya saya cukupkan ya kita jumpa lagi di tutorial berikutnya ya mana tepuk tangannya tuh oh ya sip makasih